PSM Makassar menantang Bali United di Stadion Iwayan Dipta Selasa 6 Juni 2023 hari ini. PSM Makassar menjalani leg pertama playoff ACL di markas Serdadu Tridatu. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengatakan Bali United punya waktu persiapan lebih lama, sementara timnya hanya latihan 4 hari. Penyebab schedule yang tidak sesuai itu lantaran laga playoff dimajukan pihak operator pertandingan. Dan dia memilih agar anak asuhnya libur sesuai yang dijadwalkan. Resikonya, pemain harus latihan mandiri dan persiapan yang kurang. Kita tidak mempunyai waktu yang sama banyaknya dalam hal persiapan seperti Bali, katanya saat pre-match Senin 5 Juni 2023. Tentu saja kondisi ini menjadi pembeda pada laga hari ini. Apalagi skuad asuhan Stefano Cugura bermain di hadapan penonton sendiri. Menurut Tavares, Bali United tim yang kuat ditambah persiapan yang matang, sehingga laga menguntungkan bagi tim lawan. Di sisi lain, skuad Tavares tidak fit 100%.